Okay guys, so kita sekarang ni dah masuk minggu keempat. Perlawanan kita yang pertama, KGE lawan dengan Todak eh. So kita tengok tadi Bounty lawan dengan Barakuda, boleh tahan tak macam mana game diorang. Hari ni Todak dengan KGE, hopefully KGE boleh bounce back lah eh, boleh comeback lah untuk hari ni. Aku takut betul lah kalau kalah lagi minggu ni. Tak penat weh, duduk dalam gua. So kita tengok apa jadi hari ni. Layan video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga like lah video ni eh, penat aku buat. Sudah berani kah? Ha? Sudah berani mau jumpa? Sudah. Ha? Sudah siap? Belum punya mana? Belum punya Miami sudah sampai ke belum? Eh belum Haji. Awal lagi mah. Aduh eh, awal sangat gaduh, awal sangat. Tapi tiba-tiba nervous ah. Oh? Tiba-tiba nervous ah. Iya ke? Suddenly. Tak tahu lah, rasa macam dia impact kalah hari tu. Minggu ni rasa macam tolong ah menang minggu ni. Ah, dia faham ah. Tolong menang minggu ni. Perlu go through. Wish. Dia tapi kalau dapat satu lagi kekalahan, dia punya perasaan tu. Aku nak kau rasa lagi satu lagi kekalahan ni perasaan. Betul. Aku nak rasa sekarang, jangan rasa dah play off. Sakit tu. Play off macam mana tau? Kalah dekat apa bracket, pergi bawah, bawah pun kalah terus. Oi. Sakit tu. Sakit. So baik kalah hari ni, cakap dengan budak-budak. Oh, so kalah hari ni untuk Todak lah. Tak sedap lah macam tu. Perasaan tu rasa nanti kot. Lambat lagi kot. Dia macam minggu ni sebab kita dapat face off hari tu. So kena menang lah. Dia tak boleh lah. Aduh. Tapi semua preparation okay eh. Okay, so hopefully kita boleh menang lah. Siapa kita tu? Kita tu saya dengan Syah lah. Saya dengan Syah. Dia macam ni. Kalah dah sekali. Dalam kehidupan ni kita tak boleh kalah sekali. Kena kalah dah berkali-kali ataupun dua kali lah. Baru rasa. Rasakan macam mana kekalahan dua kali berturut-turut tu macam mana. Kita akan tunjukkan. Dan perasaan tu nanti bagi tahu dalam podcast Langgar. Baik. Aku akan make sure aku pergi podcast Langgar nanti aku menang. Aku tak boleh lah ni. Geram betul aku. Okay geng, so kita akan masuk dalam bilik player eh. Geng, Bounty menang weh. Bounty menang eh, kau jangan pandang rendah tau aku cakap. Game belum habis, jangan banyak cakap. Kau relax je. So, ni adalah suasana eh, player-player kita. Ada yang dah potong rambut, semua dah potong rambut, makin handsome. Okay, so kemungkinan hari ni dia akan dapat savage lah kot dengan rambut baru. Deto, muka dia macam biasa. Okay, tetap tak ada perasaan tapi dia happy, itu yang penting. So, Sujin macam biasa, handsome as always. Tengok sifu dia siapa. Ni sifu dia Retri ni eh. Ni, King of Retri. Flashback. Kali cuba je ni kau relax. Stop. End of flashback. So Sasa, okay Sasa? Dia relax je. Dia sampai masa dia fun je fun. Man of the match kita Benny lah. Minum bro. Sebab tak tahu hari ni Rebecca tak ada agak-agak. So sebab pertama stress, makan stress sampai mati. Tak apa, aku ada. Aku ganti Rebecca. Kau pun stress aku tengok. Weh tak, tadi pergi tak nervous. Ya. Yeah. Sampai sini nervous. Tapi saya jujur aku tak nervous lah. Kau tak nervous? Sebab aku tahu, kau dah tahu dah apa jadi. Aku dah tahu kan. Aku dah agak. Aku dah kalah. Tapi kalau menang, tapi bohong. Tadi ini macam tu. Okay. Tak, dia sebenarnya aku masih lagi berharap. Aku tetap meletakkan harapan yang tinggi lah. Aku dulu dah banyak kecewa dah. So aku dah biasa dengan kecewa dan aku dah memang dah biasa tak berharap. Tapi Abang Lok cakap macam ni. Experience kalah sekali tu tak cukup. Kau kena kalah dua kali baru kau rasa experience MPL dia cakap. So kau kena kalah hari ni. Aku rasa impact lawan Homeboys itu dah teruk lah. Aku rasa tu dah macam 4 kali kalah. Macam 4 kali. Kalau kau main rank tu 12 hari straight kalah. Aduh ya. Tapi enjoy, kita enjoy je. Hari ni yang penting kita enjoy. Itu je. Betul. Extra Josh. Promo. Mana kan ramai yang tak tahu kan dekat MPL ni macam mana kan. So ni adalah sip penonton. So bila KGE punya match akan sentiasa depan ni kosong untuk ambassador, yang second row ni untuk management. Tempat-tempat ni kita akan save dululah. Nampak? Kita dah ada dah abang
abang kita yang memang champion lah. Memang berada paling champion lah. Sebelum ni saya buat tau. So bila saya buat, saya tak sempat nak pergi belakang. So thank you lah. Brother Mak Yek kita memang terbaik. Okay, so hari ni tenang sikit. Okay, kita salam lah player-player. Okay, eh? Gulak. Bantai udang, eh? Oh, insyaAllah. Okay. Kita ada kita punya Ultras. Ultras kita panggil Battalion KGE, nampak? So, dekat atas kita ada drum, kita ada snare, kita ada piano, kita ada gitar, kita ada mikrofon, inhaler, semua ada. Ya, ada juga. Okay, yang best dia, minggu ni kan, orang-orang baru yang start untuk belajar main drum. Kita nak cari bakat-bakat baru, geng, sebenarnya. Tapi macam orang expect kita punya team ni macam dah lama pula, kan? Betul. Perlukan ada Ultras yang pandai lah, Battalion yang padu lah. Betul. Mat ni baru, Mat. Baru dah cuba. Baru nak uruskan benda-benda ni semua, kan? Ya. Nampak tau. Diselesaikan. Banyak yang diduga, banyak juga yang menduga. Pasukan Todak kelainannya mereka bawakan. Namun pasukan King Empire meluaskan jajahan. Harus kita perhatikan sama ada Todak meluaskan lautan ataupun King Empire akan menjajah Empire pasukan Todak. Weh, aku rasa kan, tak, kalau kita dah confirm playoff, kita main satu game lah, kan? Apa barang, kan? Nah, aku rasa aku nak main ayah busa. Aku rasa boleh lah kita main satu game. Nanti lah, confirm play off nanti kita. Tapi kena register nama, masuk nama lu. Haa. Nanti kita register lah. Haa. Takkan muntun tak nak marketing. Haa. Balok main juga sebelah, kan. Weh. Itu dah macam all-star match pun. Tak, aku takut nanti sasar pijak pada kita. Bangun. Tak nak dengar. Kita tak nak dengar tu benda ni. Oh, makin banyak pula aset. Kan berbeka tak ada. Welcome to MPL MY. What's up? Okay, sekarang ni kita bersama dengan Yoni dan juga King Shah, ya. Untuk hari ni, maybe kita akan adakan satu persembahan daripada Wali Band. Persembahan, eh? Ya. Yeah. Okay, Shah. Weh, dah macam Fly FM. Perasaan kau kali ni dengan Todak? Perasaan aku macam biasa je sebenarnya. Biasa je. Tapi aku rasa, tapi dia dah salah macam doa ni. Tapi aku tahu dia tak biasa. Tapi aku okey je kali ni. Tak. Akan caster game ni lah. Oh, kita caster? Caster game ni. Oh, okey. So, sekarang ni, ya, nampaknya Arus cuba untuk berikan satu host yang baik. Dia cuba untuk berikan. Ya, baik. Tak baik sangat ni. Amoy yang kat belakang tu. Oh, kau tunggu Amoy yang kat belakang. Itu lebih baik lah. Tapi minggu lepas, Amoy tu tak datang. Rose yang duk angkat tangan. Itu yang tak ada pakai tu. Jenis yang lebih suka call. Dia suka call instead of balas message. Mungkin, dia tak tahu, mungkin lepas ni dia dah block terus. Betul lah. Betul sikit yang Alip balas pun. Betul. Tapi betul lah, ramai yang cakap Sasa tahun ni dengan tim K-Empire lagi banyak gelak, senyum. Tahu sebab apa? Sebab kita orang selalu bagi dia special treatment. Wow. Kuatkan kalau kita first pick. Kalau kita second pick, kita terpaksa ban hero seperti Matilda, Chip dan juga Angela. Tapi kalau kita first pick, ada banyak option untuk kita. Ui, Loi weh. Azrul. Loi. Loi tu. Todak Loi. Dilakukan oleh pasukan Todak, terus saja mereka mengambil Loi. Lakukan sebagai first pick, mereka masih lagi meletakkan combination ataupun strategi untuk pergi. Weh, ha? Okey. Haris Sudin. Okey. Harit, eh. Oh, lama.
Sebenarnya jarang kita dapat draft lain-lain ni. Kalau kalah, aku naik macam aku tarik wire atas. Weh, aku tarik semua bagi blackout. Weh, kenapa? Sebab teruk kan? Ya. Yeah. Lagi kerak amoy tu ni. Luyi sekali. Mungkin caw, mungkin tajam. Halos! Wow! Halos! Debut setelah sekian lama, Kuda Padi akhirnya dibawa masuk semula. Weh, Halos weh! Lama dia aku tak nampak Ironi. Ironi healer kan? Dia tank kan? Ah, tank. Dia bukan healer. Dia yang bagi laju. Dia buat landasan tu. Dia memang susah nak mati. King Empire terus saja meletakkan Yuzong sebagai hero terakhir untuk pergi ke bahagian belakang. Cuba untuk pecahkan combination ataupun combo yang akan dilakukan oleh pasukan Tora. Jadi kedua pasukan. Let's go! Dan adalah masanya Black Dragon Form Glorious Pathway dibentangkan. Siapa dapatkan Lord dan Sun Tzu Jin akan menjadikan santapan yang pertama tetap tersebut berpihak kepada King Empire Esports. Sekarang ada Flicka menggunakan Flicka. Membuat dalam keadaan yang cukup bermasalah. Tiada lagi Glorious Pathway, ada Flicka. Namun nyawa dia telah diserap oleh Shar Senyu. Dan baiklah Sun Tzu Jin! Let's go! Boleh! Mantap! Ya, impact yang besar dekat dalam perlawanan tadi adalah macam mana King Empire Esports. Mereka ada banyak sangat AOE, crowd control dan juga damage. Sasa tertangkap dekat sini. Apakahnya boleh melarikan diri? Oh tidak, Jizong mengejar. Dan sekarang Sasa dalam keadaan yang cukup bahaya dengan adanya shield setelah ada... Dan support roam berbanding dengan tank roam, di mana tank roam dia ada priority dekat dalam lead. Oh, Momo masuk terus. Dan sekarang Momo menerima damage yang besar, mungkin satu kiting, tetapi sekarang Deto cuba untuk melakukan pelengahan masa. Belum diguna pakai. Glorious Pathway dibentangkan dan yang ditelan sekarang semua pemain pasukan Todak, iaitu Gary. Gary akan dijatuhkan atau tidak? Masih lagi hidup dihalang oleh tembok yang dikeluarkan oleh Aswin dan dia telah pun dijatuhkan. Pasukan Todak kehilangan seorang pemegang retribution. Kali ini Todak terpaksa untuk berundur. Santai macam dia silap. Dia anti kat situ, dia silap. Oh. Baik! Dapat sorang lah, Ellie dapat sorang lah! Sikit lagi! Baik! Bunuh raja tu, boleh bunuh raja tu! Eh, tolong! Semua tolong tu! Sampai semua, alam tu! Okey, mantap! Mission objektif menyebabkan pasukan King Fire boleh memiliki advantage tersebut, tapi mereka beri kepada Spurs. Agang ada roadblock, depan ada roadblock. Apa lagi option lain? Terbang keluar daripada line of down. Spurs tindakan yang bijak. Baik! Mana team fight? Nampaknya rata itu pemain pasukan King Fire memberikan fokus di bahagian atas. Sasah kejar, Zaman Force ada dan juga kita tengok Glorious Pathway daripada jarak belakang. Wajah digunakan tapi nampak seperti pasukan King Empire. Mereka kehilangan satu orang iaitu Sasah. Sosok terpenting, Aprazeres mengentak. X-Win hilang, Shizo hilang. Sekarang ini pertempuran masih lagi berterusan. 3-3, yang nyawa sikit adalah Smooth. Dan Zaim Senpai meledakkan keberadaan Smooth di dalam kawasan tersebut dan mengorbankan beliau. Baik. Dapat. Alamak, belakang. Sasa belakang, tolong. Dua. Tak, Sasa tak ada menjaga. Tapi mereka masih lagi memulakan serangan terhadap Lord Black Dragon Form. Black Dragon Form di bahagian belakang akan cuba untuk melakukan kemaslahatan pada pasukan King Empire Esports. Sekarang ini Gary mendapatkan Lord, namun terpaksa dibayar dengan pengorbanan Momo. Dan Zaim Senpai comeback into the game, mendapatkan kemenangan dalam team fight, menjatuhkan 3 individu daripada pasukan King Empire Esports. Alah.
Kalah. Belakang tu aku cakap lah. Dia paling penting belakang tu. Yaitu Gary tak siap saya dan dia akan susu Jin akan dijatuhkan terlebih dahulu. Bagaimana sekarang Zaman Force lampu dibentangkan double kill untuk Shizo. Shizo masuk ke dalam nyawa like and bounce triple kill. Shizo menyaum. Ya, ini dilakukan oleh pasukan Todak. Kombo daripada damage besar dikeluarkan oleh Zaim Sempo dan penghabisan finisher yang baik dilakukan oleh Shizu. Masih lagi belum berhenti. Dan sekarang skamer kepada Jigeri mendapatkan Neto dengan cukup-cukup mudah. Meninggalkan Aspin bersorangan diri. Dan Bayar ni. Pertama kita dah kalah. Hopefully game kedua ni kita boleh comeback macam biasa. Kita akan bagi game pertama. Ha? Kau dah cakap awal. Aku tak nak give up lagi tu. Aku bukan orang yang macam tu. Aku tetap nak menang. Aku dah cakap. Kita akan kalah 2 game straight. Tapi lepas kalah ni, lawan sampai satu. Sampai mati. Oh tak. Sampai lawan Sarji. Tapi banyak lagi game sampai playoff tu. Yalah, kena sendiri lah. Okey. Sekarang ni masuk dulu playoff. Oh, sekarang otak aku playoff dah dekat, ada tempat kita dah ada. So sekarang ni kita nak kejar ke apa bracket playoff tu. InsyaAllah lah eh. Kita cuba yang terbaik. Let's go. Begitu juga dengan pasukan Todak. Namun Todak memulakan permulaan untuk mendapatkan turtles dulu. Ya, Todak melakukan tugas untuk melakukan tekanan terhadap semua menyebabkan mereka mampu untuk kawal sungai di bahagian atas. Gaigus memberikan turtle yang pertama kepada pasukan Todak. Lego. Yang dipisahkan masih lagi belum melihat first blood untuk kedua-dua pasukan. Kesempatan ini juga kita tengok bagaimana dengan Momo. Telah pun menelan seorang pemain. Kali ini dibentangkan Revolution dan drift keluarkan letusan dengan Last Serity memastikan darahnya pertama menjadi milik King Empire. Dalam kesempatan yang sama, Gary telah berunding. Micro dia pandai. Itu yang akan menentukan siapa punya kelebihan yang baik di bahagian tengah sekarang ini. Dan Sempoi melarikan diri, David jangan keluar. Besar juga Empress yang cukup tinggi. Sekarang Gary akan dibakar dengan tayar yang telah digesek oleh Smooth. Sekarang juga Smooth berada di depan. Ada lagi hadkat untuk menyelamatkan beliau. Adakah sempat dan ya, Flicker keluar. Namun Shizu cuba menyelamatkan keadaan dengan lauman daripada Lycan Bounce. Tetapi tidak
gagal untuk menyudahkan kerja yang tidak diselesaikan oleh Gary sebentar tadi. Kenapa dia pergi tempat orang? Kenapa dia pergi tempat orang? Baik, baik. Baik. Oh, selamat, selamat. Buka mata, buka mata. Ah. Baik, dia tutup mata. Aku takut. Masuk je aku dah macam tu je. Aku takut. Aku rasa aku masuk rumah hantu. Ini lagi takut masuk rumah hantu. Dapatkan lebih banyak farming dan sekaligus mereka boleh menurunkan dari segi pembezaan gol. Pasukan Todak cuba untuk menjarakkan lagi pembezaan gol dengan mendapatkan turtle yang terakhir. Kemungkinan akan diserang. Lapun lakukan setup dengan begitu baik. Namun itu daripada arah belakang, Zaim Sempur sangat berani. Ya, dia cuba untuk mencuri ultimate daripada Xbox. Tetapi dilihatkan dia telah melarikan diri dengan menggunakannya. IMU telah pun dia tiada dalam tangan dah pasukan Todak sekarang. Tetapi sekarang Momo juga menelan Xbox dan juga Gary dalam kesempatan yang sama mengambil turtle. Dia boleh, bro, dia boleh bunuh. Oh, tak. Brody takkan boleh buat apa. Saya cakap aku. Fire Esports atau Todak mendapatkannya. Momo akan mainkan peranan penting. Siapa yang akan ditelan? Sekarang Susujinnya akan ditelan terlebih dahulu. Masa dia boleh cukup ataupun tidak untuk pasukan Todak mendapatkan lot dengan sempurna. Jawapannya ya. Dan sekarang juga Susujin. Walaupun masa telah dibeli, Momo dikorbankan. Spurs juga akan dicengkam dengan Lycan Pounce. Satu berbalas dengan satu. Dan lot berpihak kepada pasukan King Empire Esports. Sekarang ni kita boleh tengok macam mana King Empire mereka berjaya untuk dapatkan Lord. Nampaknya timing daripada Momo kurang kemas. Hey! Ha? Dapat Lord! Dapat Lord! Aku baru nak balik tu. Boleh jangan masuk eh? Ha, oh, masih baik. Dia dengar cakap aku. Dia kalau aku dah berdiri ni, maksudnya menang. Tadi berdiri juga aku rasa. Sebaik mungkin lot tersebut untuk dapatkan inner turret. Tapi lihat Shizu. Takkan pawn. Takkan dia transform kepada human. Punya gerakan baik. Dapat dua. Alpha Chasha cantik. Wow. Disulam dengan Lycan Bounce. Okay. Wih, kenapa depan sangat? Dia cuba menangkap orang yang berada di depan iaitu Susujin. Namun sekarang Smooth yang menjadi mangsa. Realm Revelation telah digunakan dan Shizu mengamuk di bahagian depan. Cakaran digaru dan KG sekarang rasa gatal. Tak ada kisahnya. Todak ada garuan yang boleh dibuat. Double kill kepada pasukan Todak. Membenamkan empat pemain daripada King Empire Esports. Ya, mereka berjaya untuk dapatkan keempat orang pemain dan mereka berjaya mendapatkan wipeout. Pasukan daripada Todak, statement yang besar dikeluarkan. So guys, kita kalah 2-0 sebenarnya benda ni dah bukan
ni serius lah. Betul. So insyaAllah kita akan, kita sebenarnya dari awal kita dah tahu apa masalah dekat dalam team. So kalau lepas ni korang nampak perubahan yang sangat ketara dekat KGE, mungkin korang pun sendiri boleh tahu kat mana masalah dia. So kita orang sebelum ni macam nampak macam kita orang okey, tapi sebenarnya dalam masa yang sama kita orang tahu apa problem. Sebenarnya problem ni dah ada dari sejak lawan bos lagi. So tapi kita orang cuba be positive, tapi benda ni makin berlarutan. InsyaAllah kita try the best lah untuk solve the solution kan. Hopefully kita dapat perbaiki secepat yang mungkin lah. Sebab kita tak lama ni. So kita sebelum ni mungkin kita boleh fun-fun lagi. Maksudnya tak ada apa, kita masih boleh berkonten. Apa-apa ending pun boleh cakap berkonten. Tapi for now, benda yang kecil tu dah makin jadi besar. So ini adalah mungkin liku-liku kita sebagai tim baru lah. Orang akan cakap kita tim baru tapi player lama. Even player lama pun orang kata management dari segi benda-benda apa tu, benda tu kena fix juga. Betul. So kita akan cuba yang terbaik. InsyaAllah KGE akan come strong. Mungkin pada minggu depan lah kita tengok hasil dia macam mana. Kita ada so, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. InsyaAllah. So untuk supporter-supporter KGE, kita minta maaf sangat. Kita akan bagi yang terbaik kepada korang insyaAllah. Ini saya jujur dari hati ini Syah eh. Mungkin kata kat sini kita boleh nampak kita agak mencewakan supporter, tapi terima kasih juga sikit support kita orang sampai sekarang, dan kita akan buat yang lebih baik untuk kau. Kau relax eh. Let's go. Teruskan support KGE. Let's go. Okay geng, so itulah kesudahannya. Maybe kita agak sedih and kecewa, tapi ya, yeah, dah minggu keempat kita tak boleh buat salah dah sebenarnya. Mistake ni semua dah kena betulkan. Sebab besok minggu last adalah minggu last kita cuba sesuatu benda dan juga kita perbaiki. Sebab kita tak ada banyak benda dah, tak ada banyak masa dah. Tinggal lagi 2 minggu je untuk sebelum kita ke playoff. Hopefully KGE can do something lah. Okay guys, ciao.